Ini pemilik sepeda ya. Bisa langsung ditanyakan inspektur. Apakah Anda yang punya sepeda? Memang orangnya. Apakah Anda yang punya sepeda? Kupingnya rapat. Memang kurang begitu mendengar. Oh, sabar aja. Yang punya sepeda dia? Iya, dia punya sepeda. Iya. Yang ngilangin dia? Yang ngilang. Nitip ke saya. Nitip. Sepedanya warna apa? Bulus. Gak temu. Baru gak aman. Boleh saya cek kupingnya? Jangan inspektur. Pak RT. Ini ada ahli mencari sepeda. Ini, Ndre. Gua kan pada waktu itu warung ini, kantin ini. Waktu itu gua beli makanan. Pikiran gua mau ngajak sahur bersama Mami. Sahur bersama Mami. Iya, sahur bersama. Ternyata begitu rapi, gak ada. Sepedanya hilang. Sepeda. Iya, Pak RT ngajak sahur bersama, dan Mami sepedanya hilang. Gua kan beli makanan nih buat buka bersama. Iya. Sahur bersama sahur Mami. Bersama Mami. Begitu udah dikasih lah gua keluar, sepeda gak ada. Hilang. Nah. Ini teman saya, dia bisa tahu kira-kira siapa orang yang ngambil sepedanya Pak RT. Nih. Ini apaan dia nih? Ahli mencari barang-barang hilang. Ini teman saya, ahli mencari barang-barang hilang. Apaan dia? Dia ingin mencari barang-barang hilang sepedanya Pak RT. Oh, dia gak punya hilang juga. Coba-coba kamu yang ngomong, mungkin kalau perempuan dia. Pak RT. Pak. Oh sedih tuh nangis. Oh nangis. Ini yang bisa nanti mau menemukan sepedanya Pak RT. Dia tahu kalau sepeda Pak RT hilang dia bakal menemukan. Kira-kira sudah ada bayangan siapa yang mengambil sepeda ini? Pendek. Pendek. Tinggi. Pendek enggak, tinggi enggak. Sedang berarti? Yang sedang-sedang saja. Oh. Apakah ada karakter mungkin berjenggot atau... Tidak. Tidak berjenggot. Alisnya sebelah. Alisnya sebelah? Iya. Jadi, sepeda bapak ada yang ngambil, orangnya pendek, tinggi enggak? Jadi, sepeda bapak ada yang ngambil, orangnya pendek, tinggi enggak? Jadi, ada yang ngambil sepeda bapak, pendek enggak, tinggi enggak? Boleh saya kupingnya? Ini Mang. Dipanggil Mang. Inspektur. Saya kan lagi beli ini makanan. Makanan. Saya. Ya, ya. Lagi beli makanan di warung Minunung. Nama Minunungnya no. Iya, ya, ya. Beli makanan di Mami Nunung. Beli makanan Mami Nunung. Yang beli sama saya. Iya, ya itu. Tapi di tempat itu ya. Di situ kan belinya kan? Kan kantin dia. Iya, yang beli bapak. Beli di kantin dia, gitu ya. Malah bunuh diri. Saya gak sanggup ini.